rezeki kita hari ini sobat, ketemu sawit di jalan. Kita pungutin sawit untuk umpan bubu kita sobat. Dari kemarin memang saya lagi berdua pengen dapat sawit. Kita kumpulin nih. Mantap. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita pulang sambil pasang bubu. Oh, masih ada satu sobat. Ini bonggolnya kita dapat sobat. Sawit hari ini. Oke, kita bawa pulang. Mantap. Halo sobat labur dimanapun berada, salam pesona jerat Nusantara. Nah, hari ini sobat, karena hari sudah cukup sore, karena kita baru pulang kerja, rencananya kita mau buruan masang bubu lagi sobat dengan umpan sawit. Oke, karena kita ingin ngejar waktu, sawitnya langsung kita tumbuk dulu sobat. Oh ya, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Oke sobat, kita ya sobat, kali ini saya masih bersama dengan Bang Santo. Masternya bubu. Belum master. Belum master. Hari ini kita coba pasang 3 bubu lagi sobat. Nah, kita pasangnya begini sobat, sebagian di atas, sebagian di bawah. Oke, jadi sobat, bubunya sudah kita pasang. Kita bawa 3 bubu saja hari ini. Bang Santo sedang mengikat bubunya. Karena hari ini cukup sudah terlalu sore dan menjelang malam, jadi kita mau buru-buru masang. Oke sobat, rencananya sih kita akan merendam selama 3 atau 4 hari sobat. Semoga hasilnya memuaskan. Oke, ikutin terus sobat. Mantap. Oke, go. Kita coba pasang di sini sobat. Pas tempatnya. Lalu kita tutup dengan daun-daun yang sudah kita ambil sobat. Untuk menimbulkan kesan wild atau liar. Oke. Tidak bisa kita doa lama. Iya. 2 hari lah. 2 hari. Oke, rencananya tidak jadi 4 hari sobat. 2 hari saja. Karena bubu kita di tempat yang terlalu terbuka seperti ini. Kelihatan itu sebenarnya. Terlalu kelihatan ya. Tapi nanti kalau hujan nanti malam, rasanya naik lagi air. Nah, cukup emang. Cukup dalam itu. Tak terlihat bagi ikan, namun cukup berbahaya bagi predator darat. Dan bubu yang ketiga kita letakkan di sini sobat. Oke. Kira-kira begitulah dia. Siap. Jadi bagaimana bang? Cuma 2 hari saja ya? 2 hari saja. Gak perlu berlama-lama sobat. Karena tempatnya sudah nggak alami lagi itu, sudah banyak yang tebas. Kalau ini kemarin kan belum ditebas nih. Iya. Jadi 2 hari cukup bang ya? Nanti kita uji. Semoga sih hasilnya juga masih baik. Kita mau pasang di tempat yang agak belum ditebas orang. Waktu sudah cukup mepet. Cukup gelap. Oke. Gitu aja. Oke, gitu aja bang ya. Semoga enggak dijama orang. Oke, siap. Mantap. Oke. Lanjut. Lanjut. Pulang kita dulu.
Oke, jadi gitu ya sobat ya. Kita cuma pasang 3 bubu dan cukup 3 atau 2 hari saja kita akan kesini lagi. Langsung kita cek. Semoga hasilnya juga baik. Oke, ditunggu besok ya sobat. Udah mancing siang, ngumpet kan. Bisa jadi itu enggak kelihatan kan. Boom. Hari kedua sobat, saatnya kita mengecek bubu kita. Mantap. Sebelumnya saya akan hancurkan ini dulu buat persiapan bubu berikutnya. Mantap. Kita lihat bubu kita. Mantap. Ini ya sobat, udah gak sabaran. Ini kan kebuka. Wah, bubu pertama kita. Apakah ada tanda-tanda? Tapi gak ada. Iya. Orang ganggunya. Aman-aman aja. Sunyi. Bubu pertama kita memang agak keluar sobat, agak ke sunyi aja. Sunyi sekali. Wah. Jong. Song. Gak ada tanda-tanda juga orang ganggu ya bang? Ya kalau dilihat tanahnya nggak ada ya. Aman. Kayaknya nggak terlalu anu sini ya. Oke, mohon maaf sobat, kita masih zong. Bubu pertama, cuma ikan sepat satu biji. Tapi akan kita pindah nanti. Nantinya akan kita pindah. Oh, ke ujung kah? Ya. Cuma satu sepat. Kok ada tanda-tanda ya? Harusnya gerak-gerak sih ya. Apa kurang lama? Apa kurang rame ini? Hanya lumpur di bawah situ. Ternyata kita tertutup lumpur. Wah. Sekarang saya paksa kasih masuk kemarin kan? Oh. Lumpur yang masuk. Iya. Nggak bisa masuk dia bang, ya kan? Mau ke atas dia tuh, untung dia. Oke, bubu kedua. Bisa dikatakan masih belum maksimal. Tapi dulu jong, cuma satu titik. Anda. Bubu kedua kita sobat masih belum beruntung sepertinya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Aduh. Bubu legend ini. Sudah sering mengangkat. Kayaknya ini ada tanda-tandanya nggak? Ya, ini deh. Yang di kiri. Oh. Ternyata juga. Ternyata di sini lumpurnya sobat. Tuh. Belum maksimal sobat. Apa karena belum musim hujan ya? Karena memang beberapa hari ini panas emang. Yang masuk malah rumput rawa. Sepertinya harus ke dalam sana. Ya, tidak mengapa. Cuma tiga ekor. Hasilnya cukup kurang memuaskan. Di sini cuma zong. Di situ ikan lelenya cuma 3 ekor. Iya. Oke sobat, bubu kali ini kurang memuaskan hasilnya. Dari 3 bubu, semua memang terisi, cuma tidak terisi penuh. Rencananya kita mau pasang kembali nanti umpan sawit. Dan rencananya kita akan rendam selama semingguan. Ya, semoga nanti hasil yang kedua bisa lebih baik. Oke, kita syukuri hasil hari ini. Mantap.
Baik sobat, demikian cerita bubu kita hari ini. Terima kasih, semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.